Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya dekat Atas Bumbung sekarang ni. Okey, jadi saya dengan Hakim, okey, dah settlekan untuk tutup casing-casing ni. Okey, untuk casing-casing kita dah tutup. Yang nampak tu, semua dah tutup. Okey, kemas . Jadi kita tak akan buka lagi dah. Okey, semua kabel dah tarik. Okey, ni final, semua dah tutup. Okey, ni gambaran Atas Bumbung. Okey, panas . Panas dia 50 darjah Celsius . Amat panas sekali. Padang pasir pun tak panas ni. Okey, tengok ni, semua kita dah tutup. Okey, ni terangking. Okey, terangking oren ni semua dah tutup, kabel semua dah masuk, kabel solar semua kita dah masuk dalam ni. Okey. Okey, ni semua okey, tempat ni semua dah tutup . Nampak tu? Nampaknya semua dah tutup. Okey. Kita dah double check sekali. Cuma kejap lagi kita akan check voltage . Untuk atas ni mana yang boleh je, sebab atas ni bahaya . Atas ni bahaya kalau nak check voltage sebab dah tutup shielding. Kita boleh check daripada bawah. Kita akan check mana yang boleh je. Okey. Yang kat atas ni sebab dulu kita dah check . Setahun dulu kita dah check dah sebelum kita tinggalkan site ni. Ini kali kedua kita datang, kita tarik kabel solar dan settlekan apa yang patut. Okey, trunking semua dah tutup, casing semua dah tutup . Nampak ni dah tutup. Nanti ni dia orang tutup shielding, dia akan tutup semua ni. Okey, itu DB dia. Dari bawah . Ah, itu pun nampak ni. Okey. Nampak ni kita tutup . Okey, sekarang ni tutup dan saya akan turun . Okey, ni video sekali imbas je. Okey, video sekali imbas semua tu . Keadaan kat atas ni. Okay, ni lubang dia bahaya nak turun . Nampak tu. Bahaya nak turun . Ni gambaran atas dia . Ni semua gambaran pada atas. Okey, bukan senang dia. Panas, gelap. Okey, dan risiko untuk jatuh kalau salah step tu tinggi . Dekat atas ni . Jadi nampak ni . Ni gambaran atas nampak ni. Besar tak besar atas dia. Okey. Sekarang saya akan tunggu bawah lah. Okey, ni bukannya lubang tu naik atas, ni lubang aircon sebenarnya. Okey, sementara dia belum tutup lagi, kita boleh naik ke sini . Okey, terbaik. Okey, jam nak tunjukkan pukul 4. Jadi kita dah balik ke level 1, level atas. Okey, jadi kita akan check soket dulu . Okey, voltage. Okey, nampak tu 237. Okey, cun. Okey, kita check soket dulu, aircon, lepas tu baru lampu. Okey ni, Farid. Check sini dulu. Okey. Ini connection kita. Okey, seorang pegang, seorang check, senang. Seorang pegang kabel, seorang check. Boleh tak? Kena pegang. Ni, seorang pegang. Pegang. Meter satu tak payahlah. Kau orang ni. Okey, 238 . Okey, belah sini. Okey, cun. Seorang meter tu satu simpan. Seorang pegang kabel seorang ni. Ni. Okey, balik. Dia kena ni, dia kena memang lorong ke lorong. Okey, 235 . Nampak tu? Okey, cun. Okey. Dua tiga tujuh. Okey, ingat. Yang ni looping kat sini. Yang mana yang looping kat sini? Ni lupi sini ni. Ni ke cek. Ni lupi sini ni. Okey. Cek lah. Tak bukan. Ni dia lupi belah dalam tadi. Okey, dia lupi dalam. Okey, ni kita dah ni 2 okay. Apa ni? Tak ni. Okey, ha. 237. Okey. Okey dah. Cek dalam boleh. Okay, cuba cek sini.
Ya, 2, 3, 8 eh. Okey, sana kita cek balik. Rasa ni ada ada connect yang ke atas. Okey, ada 2, 3, 7. Okey, dah bilik ni complete eh. Bilik ni kita dah cek. Okey. Okey, cek aircon dulu ni. Aircon ni. Ah ni, lari ni. Ni ni pump eh. Cuba pump. Ke atas. Okey, ada. Eh, jap. Tak ni tak ada cing, tak ada cing, tak ada cing. Ambil pegang ni. Ni. Kena dua orang ni. Ni kena dua orang. Aku dapat ni. Ha. Okey, 238. Otak ni untuk pump. Satu lagi. Ni ada dua pump ni. Ha. Ni. Okey, pump kedua pun 238. Mana dah voltage dia okeylah. Okey, yang untuk aircon ni eh, untuk pengetahuan dia punya ni masih atas bumbung lagi. Okey, sebab sini dia ada partition. Belum siap lagi lah. Kabel atas bumbung. Ni ada voltage ada. Okey, dalam bilik. Okey, sekarang ni kita dengan tim akan naik atas. Nampak tempat tu bukan senang eh, nak naik atas. Tapi kita cek juga. Dulu kita dah cek atas ni. Okey, sebelum pasang ceiling. Jadi bila dah pasang ceiling pun alang-alang kita tinggalkan, kita akan cek juga semua. Okey, sebagai bukti ya. Tapi agak bahaya sikit lah dekat atas ni eh, sebab kita tak boleh nak pergi ujung-ujung. Okey, nampak tu? 238 eh. Okey. Tepi-tepi tu. Water heater solar eh. Ada dua kat sini, pump dengan water heater solar. Dia punya point kat sini eh, daripada bawah tadi. Okay, kita pergi check kan. Okey, ni belah belakang. Yang belah luar punya, belah belakang punya. Lampu dinding. Okey eh. Ini belah belakang. Dah ni. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Hari ni hari Sabtu. Dan semalam kita on daripada petang semalam dah pukul 5 kita on sampai pagi ni. Kita tengok tak ada trip eh. Okey. Dalam keadaan baik. Let's play. Break check. Okay, ada supply. Okay, Farid ambil meter. Check voltage. Okay, voltage 238. Okay.
Hari ni kita akan meneruskan untuk check voltage keseluruhan rumah ni lah. Okay. Okay, dapat red. Okay. Lagi? Belah tepi tu ada satu. Okay, kita dapat bacaan 237. Okay. Okay, ni untuk wiring untuk dalam bilik air. Okay. Okay, kita dapat voltage je. Ni belah-belah sini ya? Tak, sini, sini. Sini. Jadi satu. Nampak kan? Nampak, nampak. Ni apa ni? Batu apa ni? Boleh tak? Okay. Okay, dapat. 2, 3, 3. Okay, ni ada lagi satu red. Yup. Okay, coba sini. Ha. Okay. Okay, dapat bacaannya. Terus red. Tak kena. Ha. Okey. 230. Okay, tu macam mana? Okay, dapat. Okay, kita check lagi sekali bahagian bawah ni. Sebelum ni dah check dah. Dan untuk final checking, kita akan check lagi sekali lah. Okay. Okay, kita tutup oleh ranking ni. Okay. Kita on supply balik, tengok ada trip ke tak. Okay, kita dah tutup ranking ni balik. Kita on supply. Ini pun kita dah tutup tadi. Okay, alhamdulillah. Ini video terakhir untuk inspection wiring kat side nilai ni. Okay, kita dah siapkan semua wiring.
Okey. Ini untuk solar. Ini DB kita dah tutup semua trunking. Okay, bahagian bawah ni kita dah check dah wiring dia. Kita dah check voltage, semua dapat bacaan yang baik. Okay. Okay, ni untuk ni sub DB dia. Kita tutup. Kita dah masukkan bekalan elektrik ni daripada petang semalam sampai tengah hari tadi pukul 1. Tak ada trip eh, semua dalam keadaan baik. Okay, ini bahagian tingkat 1 eh. Okay.
ni A. Keempat. Okey. Kita simak baik. Okay. Okay, kita naik level 2. Kita dah check, ini pun dah check wiring semua dah tak ada baik. Okay. Kita untuk buat wiring, semua wiring dalam rumah ni kita dah siapkan semua. Nanti akan datang balik untuk kerja-kerja terakhir lah, untuk pasang lampu, pasang soket, pasang switch dan sebagainya. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.